Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Fitriani Dava. Rangkaian saya hari ini adalah anggrek. Saya punya anggrek kuning variasi merah hati di bagian tengah. Saya punya 5 tangkai. Dan kali ini sedikit berbeda ya. Biasanya saya menggunakan pot yang berwarna putih. Dan kali ini saya mencoba untuk menggunakan pot yang berwarna hitam seperti ini. Pot berbahan fiber ya. Pot kapal berbahan fiber yang berwarna hitam. Sebenarnya saya sedikit takut ya teman-teman, apakah cocok warna hitam ini kalau dipadupadankan dengan warna kuning, anggrek kuning ini. Tapi saya coba saja, siapa tahu nanti hasilnya bagus ya, perpaduan antara hitam dan kuning. Nah, yang penasaran akan hasilnya, stay tune terus ya teman-teman. Nah, pot busa ini sudah saya kasih busa ya, jadi tinggal memasang bunganya saja. Yang penasaran cara saya memasang busa, bisa lihat dia di video ini. Di sana ada tutorial saya memasang busa. Nah, kita mulai saja dari tangkaian yang pertama. Jadi saya ukur dulu ya ketinggiannya seperti ini. Jadi untuk bagian yang pertama dibikin sedikit pendek seperti ini, saya tekuk-tekuk sedikit ya. Ini sepertinya perlu dipotong. Nah, saya potong dulu karena tangkainya kepanjangan. Lalu untuk di bawah tangkai jangan lupa dikasih lekukan ya. Saya tekuk sedikit. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari tekukan ini agar bunga ini tidak mudah goyah, tetap kokoh walaupun tanpa lem. Jika teman-teman mau menggunakan lem, bisa saja ditambahin lem. Nah, ini saya tinggal tusuk saja untuk tangkai yang pertama. Kita posisikan di bagian tengah ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita tusuk seperti ini. Kita lanjut bagian tangkai yang kedua, sama seperti tangkai pertama prosesnya. Kita ukur lalu kita tekuk bagian akhir dari tangkai. Kita posisikan di sebelah kanan ya.
Oh,